Nah, nanti cara pasangnya ini yang bagian L itu di sebelah kiri L, tengah ground, yang pinggir sebelah kanan ini R, kan? L, ground, R. Berarti sebelah kiri ini L. Nah, ini sebelah kiri L. Dimasukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Tukang Solder. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemasangan Bluetooth MP3 Bluetooth ini. Jadi untuk sekarang ini kan lebih simpel ya, lebih simpel pakai MP3 Bluetooth buat inputnya. Jadi kalau kita pakai HP, kita tinggal nyalakan Bluetooth, koneksikan ke mesin ini, modul ini. Jadi nggak usah repot-repot pakai kabel colokan lagi, guys. Oke, tidak lama-lama, yuk kita langsung ke pemasangannya. Yang pertama yang kita cari yaitu bagian out dari modul Bluetooth ini. Nah, ini bagian out nih. Kebaca ya, ini L out, ground sama R out. Ini yang sebelah paling bawah ini buat antena, berarti soketnya yang ini, yang kakinya 4. Nah, ini kabelnya, ini kabelnya 4 ini. Yang 3 buat out dari modul Bluetooth ini, dan yang warna merah ini buat antena. Kita pasang. Oke, sudah terpasang. Nah, dari out MP3 Bluetooth ini kita sambungkan ke bagian input power ya, guys. Nah, ini input, ini terbaca ya, input dari power ini. Nah, ini ada ground R, berarti sebelah kiri ini, walaupun nggak ada tertera, mungkin udah kehapus ya karena udah lama ini mode apa powernya. Ini L, yang pertama L, lubang keduanya R, dan yang tiga ini ground. Nanti cara pasangnya, ini yang bagian L itu di sebelah kiri L, tengah ground, yang pinggir sebelah kanan ini R, kan? L, ground, R. Berarti sebelah kiri ini L. Nah, ini sebelah kiri L, dimasukkan ke sini, sambungkan bagian L, dan yang sebelah kanan ini bagian R, disambungkan ke R. Terus yang tengah-tengah ini ground, ini ground tengah-tengah. Tapi di sini nggak di tengah-tengah ya.
ini di pinggir nggak apa-apa. Nah ini groundnya, kabelnya tengah, tapi nyambung dapetnya di bagian pinggir sini ya guys. Nah di sini. Oke, lanjut untuk pemasangannya. Pemasangannya yaitu bagian pinggir sebelah kiri dimasukkan ke L. Oh ya guys, ini akan mengganggu, jadi saya copot dulu ya. Sebelah kiri masukkan ke bagian L. Kita solder dulu. Terus yang sebelah kanan ini masuk ke, sambungkan ke bagian R. Selanjutnya yang bagian tengah ini ya. Nah, tengah ini nih masukkan ke ground. Nah, setelah terpasang dicek terlebih dahulu, takutnya ada yang tempelan. Pastikan sudah aman semua. Kita pasang kembali soketnya. Sudah terpasang. Nah, untuk bagian DC ini saya menggunakan 12 volt ini ya. Saya ambil dari bagian ekstra ini. Ekstra trafo ini 12 volt. Nah, untuk DC 12 voltnya di sini ya. Yang kabelnya merah sama hitam. Oke, pemasangan MP3 Bluetooth sudah selesai. Sekarang saya akan coba nyalakan. Coba nyalakan biar gak penasaran. Oke, berfungsi dengan baik. Ini lagi mencari. Ini radio, AUX ini bagian input ke modul Bluetooth. Dan ini Bluetooth. Oke, saya akan coba menggunakan. Oke, musik. Saya akan coba buka musik. Di sini sudah terpasang speakernya ini.
tinggal kita cari nama bluetoothnya. Cari nama bluetoothnya BT Music ini. Bukan siapa nama ya bang? Fire BT bukan? Iya. Oh, namanya Fire BT. Oke, selesai. Nah, saya akan play. Bisa dekatkan mic-nya. Oke, cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, tombol like, dan juga tombol lonceng, supaya saya tambah semangat bikin video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.